Assalamualaikum, selamat datang ke channel Koko Chi. Kali ni, Miss Kiha nak cerita tentang ni pula. Cara nikah di Thai, RM2000, isteri disediakan. Isteri patut tahu, belajar dari kes Seoul dan Ira. Tular poster pakej pernikahan di Thailand bermula serendah RM2000 termasuk bayaran kepada majlis agama, pengangkutan dan makan tengah hari bagi setiap pasangan. Pakej tersebut meliputi pengurusan selama satu hari ke negara seberang itu. Menurut tinjauan Cosmo di Facebook mendapati, poster tersebut telah meraih lebih dari 3,000 perkongsian sejak semalam apabila kecoh berita mengenai pasangan selebriti yang bernikah di Thailand. Melihat kepada pakej lain yang ditawarkan dengan menggunakan modal RM3,500, pasangan bakal pengantin bakal mendapat kemudahan 3 hari 2 malam di Naratiwat. Poster pakej pernikahan di Thailand bermula serendah RM2,000. Pakej termasuk nikah di Naratiwat dan terus ke Songkla untuk surat sokongan konsul. Termasuk bayaran majlis agama, pengangkutan penginapan, makan tengah hari, malam serta sarapan pagi disediakan. Jelas poster itu. Dalam pada itu, dimaklumkan juga segala urusan pernikahan akan dikendalikan oleh pihak profesional dan pengalaman. Pernikahan sah mengikut syarak dan dokumen diterima oleh kerajaan Malaysia, katanya. Sementara itu, wartawan dari Sinar Harian pula melaporkan sebelum ini, ada ejen nikah sempadan dikatakan hanya menerima kira-kira 15 hingga 20 pasangan sahaja sebulan untuk menggunakan perkhidmatan mereka. Namun jumlah itu kini melonjak kepada 30 ke 40 pasangan. Di Songkla saja, tidak kurang 20 pasangan dari Malaysia bernikah setiap hari dan jumlah itu akan bertambah apabila tibanya musim cuti sekolah. Ejen tersebut turut menjelaskan bayaran tersebut menurutnya digunakan untuk urusan keluar masuk sempadan, urusan nikah, bayaran imam dan juru nikah bertauliah serta segala dokumen nikah yang berkaitan. Sebelum ini, Puteri Sarah pernah memberhin suaminya Syamsul bernikah dengan Ira di Thailand. Namun kedua-dua pihak masih berdiam diri. Jumaat lalu, akhirnya Syamsul mendedahkan dia sudah bernikah dengan Ira berwalikan kazar di Thailand. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.